Assalamualaikum fellas, welcome back to Reaksi. Lewat. Udah copot nih. Copot guys. Yo ya, so balik lagi kita mau ngereaksiin Baby Monster member. Kemarin kita udah nge-react haram, nonton haram ya. Sekarang halal. Iya. Sekarang halal ya guys. Karena haram itu tidak baik guys. Aduh. Gak boleh. Betul. Ya, lagi ngapa namanya haram sih? Nggak tahu, tanyakan kepada orang tuanya. Benar. Dan sekarang kita mau ngeri. Telepon dulu deh. Onyi. Senang nyuncong aja Onyi. Onyi. Onyi itu apa sih? Hah? Onyi itu apa? Itu mah Onyi mah buat ini perempuan muda ke perempuan tua. Memang enggak kakak cewek tapi anak perempuan. Oh, sama kayak ini ya. Apa? Ukhti. Beda. Yap, sekarang Ahion itu siapa, Rak? Nggak tahu. Iya, another member-nya Maybe ya. Monster. Iya juga sih. Mungkin ada kayak sekelebet-sekelebet tis atau kayak informasi mengenai Ahion ini. Ahion gue belum nemu informasi lagi. Gue cuman tahu dia member kedua nih kan. Di sini gue ngeliat ini member kedua dari Baby Monster. Oke. Okay. Total ada 3 kan ya? 3. 7. Oh, 3. Iya. Apa? Ahion ini BSD. Aduh. Ahion Barat. Tanjung Barat. Sama Ahion Sentul. Ahion anjing mall. Ayo. Oke, yaudah kita lanjut aja nih. Langsung aja cus kita tonton. Ini cuma 1 menit ya. Iya, 1 menit karena 20. Performance. Iya, live performance. Soalnya kemarin Haram juga semenitan dia ini vokal. Nah, dia ini yang gue tahu vokal sama rap. Woi. Ya. Oke. Okay. Jadi ya langsung aja. Oke, langsung kita cus nonton Baby Monster Ahion, Tanjung Barat. Oke. Ah, dia mah kelihatan bocah banget. Kelihatan banget 15 tahun nih. Iya, 15. 15 tahun juga. Rapnya oke. Iya. Kayak siapa ya? Oke. Beda lagi suaranya. Iya ya, beda-beda anjing. Iya. Effortless banget nyanyinya anjing. Iya lagi anjing. Iya. Bro. Oke, effortless banget. Iya anjir. Relax banget dari tadi ya. Iya, gua enggak ngelihat dia kayak narik nafas panjang gitu loh. Iya, sumpah main high note apa segitu stabil juga. Sambil gerak-gerak itu kan sulit anjing. Bro. Oke nih Ahion, dia nge-rap bisa, ngedance bisa, nyanyi juga. Tadi whistle voice dapet, high note dapet. Damn man. Paket deh. Paket gila. Paket 15 tahun. Lu 15 tahun lu ngapain? Warnet. Sama. Kita kan berdua-dua ya. Lu ngapain, Bang? Jualan ini narkoba. Oh shit. A hardcore drugs. Anjir. Serem ya. Baby Monster. Apa kita lanjut lagi nih yang dance performance kan kemarin juga baru keluar. Oh, boleh. Lanjut lagi aja ya. Sepaket nih Baby Monster nih. Gue sebenarnya pasti pengen explore lagi sih nanti, tapi nantilah. Sendiri aja. Oke. Okay. Ini 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik. Rata-rata 1 menit 20 1 menit 30 ya dari mana? Iya, dibikin penasaran ya misterius ya Baby Monster ini. Iya kan teaser semua sih pastinya. Oh iya juga sih. Langsung aja. Oke. Lego. Yo, iya. Dance doang ya, enggak nyanyi ya. Dan performance. Oke, Lego. Baby Monster. Oh ini. Ruka, Haram, Asa, Rora, Ion. Oh, berlima doang. Anjir. Oh, lagu ini. Lagu apa? Lagunya Okasian kalau nggak salah nama artisnya.
Asik banget. Wow. Asik banget. Asik banget. Idi. Asik banget. Wow. Asik. Anjir. Asik. Ih, anjing, susah tuh saya. Oke. Oh, bro. Keren. Coming soon mulu anjing. Gak sabar. Sekarang udah. Gak sabar. Gak sabaran. Wow. Gila, Cok. Tadi ada Ruka. As. Ini awal siapa? Siapa tadi? Sana lagi. Nih, Ruka, Ruka, Haram, Asa, Rora, Ayun. Ruka, Haram, Asa, Rora, Ayun. Ruka, Ruka, Ruka yang kurasakan bertubi, tubi, tubi. Rora, Ayun. Asa apa ya? Anjing, gue mikir lagi, Asa apa, bro? Bantuin, bro. Asa. Asa dulu. Sabar semua. Sama lu semua, asada. Anjing. Asada, anjing. Keren ya. Keren sih. Ya as expected dari YG, Densha lebih ke swag ya. Bener. Gue yang lihat tuh tadi kayak Lisa style. Ya. Lisa style banget. Ya, tapi kan tetap tergantung. Ini kan karena dance performance. Kan ya. Mereka juga tadi kayak konsepnya emang lagunya juga ya, gitu kan. Ya, otomatis iya, jadi kayak mungkin buat nunjukin kalau mereka tuh kalau di ragu-ragu rap R&B tuh kalau misalnya mau bikin koreo yang kayak gitu bisa. Bener. Keren gitu loh. Bener. Iya bener, capable. Dia bisa masuk ke semua nih kayaknya nih. Baby Monster sama sih kayak Lisa lebih ke hip hop sih. Hip hop R&B. Ya, tapi kan kalau misalnya Blackpink itu kan untuk dance-nya juga mereka masing-masing punya warna. Iya, benar. Gitu-gitu. Benar-benar. Ini belum ketahuan. Baru juga dua. Ya gue tadi enggak kelihatan unison sih sebenarnya, gerakannya kayak masih sendiri-sendiri mereka. Belum gerak sebagai satu grup gitu loh. Iya. Masih kelihatan cara individual gua beda. Gue udah enggak lihat Kalau gue tadi belum, sama sih. Gue belum lihat, masih ada yang telat dikit. Oh, tadi pas di awal. Iya, pas di awal ya, ini juga ada ininya apa kayak enggak terlalu sinkron. Mungkin karena gue yakin ini sebenarnya bukan video baru, video lama. Cuma baru diupload sekarang. Jadi skill mereka belum begitu ya develop lah. Sekarang mungkin. Tapi bagus. Ini performance-nya udah di gedung YG yang baru nih. Ya mungkin bisa ya tahun lalu kan, ini gedung YG yang baru kan udah dari tahun berapa? Enggak, soalnya background-nya begitu. Kalau kan kalau misalnya mereka buat latihan-latihan apa segala macam, background-nya apal tuh gua. Ada begitu-begitunya lah pokoknya, ada list-list. Gitu-gitu. Tadi kan langsung LED ya. Can be anywhere sih buat ya gitulah. Oke, untuk Ruka, Haram, Asa, Rora, Ahyeon, Haram sama Ahyeon sudah di ini ya. Jadi, ada sendiri ya level secara ini. Ya. Berarti abis ini kalau feeling gua Ruka. Ruka kenapa? Gak apa-apa, feeling aja. Hah? Feeling? Oh, yang masuk spekta? Ya? Gue selalu suka sih konsepnya apa sih mereka menyebutnya yang YG Entertainment dan lain-lain itu. Apa sih namanya? Company, agency. Agency, maksudnya kayak dibentuk dulu mateng gitu-gitu. Ya kalau compare sama Indonesian Idol kan dulu ketemu out of nowhere, langsung dirilis, orang-orang ngevote. Coba lu bayangin kalau misalnya mereka udah ngebikin kayak gini dulu. Wah, pecah, bro. Pecah sih. Pecah. Kemarin Indonesia udah pernah, cuman enggak naik aja dulu, enggak ada pasar ya. Siapa? Enggak, itu terlalu ini adalah bisnis high risk. Oh iya sih, high risk. Oh iya high risk sih. Iya, high risk. Indonesia bener. Pernah, cuman ya pasarnya kalo, juga enggak ada. Ibarat kata kalau lu bukan lu tidak di backing dengan dana yang besar dan apa segala macam, lu piara. Men, itu talent 10 tahun, 7 tahun, lu piara di situ. Semua aktivitas lu gaji, lu apa segala macam, makan, urus-urus 7 tahun. Udah, potensial sekali, jir. Tapi terbayar, men.
dengan Big Bang dan apalagi Blackpink. Blackpink. Pressure yang lain juga. Itu kayak ada untung-untungan. Oke, yang mana lagi yuk kita hantem. Another 4 years. Mereka enggak tahu ini ada informasi enggak sih 4 years atau berapa? Pasti gua enggak tahu pastinya sih kayak per member berapa-berapa tahun karena pasti beda-beda setahu gua. Kayak mungkin ada yang 4 tahun, ada yang baru 3 tahun, ada yang udah 6 tahun mungkin. Enggak, tapi tadi 15, 6 tahun, udah 9 tahun dia. Iya, siapa tahu. Buset. Ada kan, ada yang dari di bawah 10 tahun kayak ini. Damn, eh. Oke. Ya, so, kita tunggu sekali nih ya. Kita menunggu sekali Baby Monster kapan rilisnya, kita enggak tahu. Jadi, Pak, prediksi lu abis ini siapa? Gue juga Ruka sih mikirnya. Karena udah 2 member Korea, mungkin beda negara abis ini. Ruka dari mana? Ruka Jepang. Nama dari nama ini gue tau mungkin Jepang. Ruka, ya. Iya sih. Karena ada member Jepang. Rora mana? Gitu. Rora mana? Rora gue kurang tahu deh. Asa. Asa mana? Asa Korea, tahu gue. Asa deh. Kontrol. Sama lu semua ngentengin badan. Oh, Indonesia berarti dia nih. Asa. Asa aduh. Asa aduh. Asa aduh. Enggak boleh gitu. Aduh. Haram. Haram. Asaduh. Udah tutup ah. Tutup. Makin kemana-mana ini. Aduh. Kemana-mana nih. Ya, ada gue soalnya. Ada gue lo berdua ngomongin itu dong. Kalau gue lo pasti belokin. Yaudah so. Mungkin segitu aja. Mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Thank you sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Rora, Ruka. Bye-bye. Asa. Ruka yang kurasakan. Ada kontrol sama lu semua.